Santan tidak berkolesterol. Ramai yang selalu terkejut kalau seminar ke online ke bila saya mengatakan yang santan tidak berkolesterol. Ramai yang bergembira pun ada. But that is the reality. Santan tidak berkolesterol. Durian pun tidak berkolesterol. Kolesterol hanya boleh datang daripada sumber haiwan sahaja. So, bayi yang baru lahir berkolesterol. But tumbuhan buah-buahan tidak mungkin berkolesterol. Ikan bilis, yes, berkolesterol. Ikan salmon pun haiwan, ikan pun berkolesterol juga. Now, kolesterol adalah sejenis lemak, tapi tak semua lemak berkolesterol. So, untuk memahami kolesterol dengan lebih mendalam sikit, please spend about 2-3 minit to watch this video and maybe you can share dengan kawan-kawan yang tidak memahaminya. Now, kolesterol terhasil dalam hati. That means it's not just soal makanan yang you makan yang berkolesterol. Lembu, kolesterol, yes, but sepanjang hayat dia basah rumput je. So, again, hati yang menghasilkan kolesterol, you have bad and good kolesterol. Now, bayangkan ini sel badan. Peranan kolesterol in simple forms is to membawa tenaga daripada hati ke sel dan membawa dia balik kepada hati. This is a cycle. Now, kolesterol yang meninggalkan your liver dan pergi ke sel, this is called your bad cholesterol. This is the bad cholesterol, and yang kembali kepada your hati is the good cholesterol. Kalau your ratio kolesterol in favor of bad melebihi yang bagus, that means banyak yang keluar tak banyak yang kembali. There's excess cholesterol yang stuck or tertinggal dalam your blood circulation. Make sense? So now, apakah kebahayanya atau bahayanya kolesterol? Again, you have to memahami hubungan kolesterol dengan stres, tekanan darah dan serangan jantung. Very simple again. Bayangkan ini pipe darah you. There is flow of darah. Yes. Tapi kalau anda stres dalam kehidupan, kerja ke, kewangan ke, cinta ke, gosip ke, I don't know, badan you tak boleh bezakan stres. Kalau stres, tekanan je, tekanan darah you akan naik dan tingkatkan your blood flow dekat your arteries. Lagi tinggi dia punya pressure, lagi banyak stres dekat dia punya dinding arteri atau dinding pipe you lah. So once there is more stress, lama kelamaan demi masa stres tersebut akan retakkan kecil dekat artery wall tu. So once dia ada retakkan yang kecil and kolesterol datang, because kolesterol membawa tenaga, yes, nak tak nak, dia mudah untuk terperangkap dalam retakkan jalan raya arteri you yang dah bertahun-tahun mengalami pelbagai tekanan dan stres dan lain-lain. That's why banyak orang yang berumur mengalami masalah kolesterol because of wear and tear. So now once kolesterol terlalu dan dia berlemak dan sticky, dia mudah untuk melekat dan demi masa akan build up menjadi plaque dan lain-lain. And that's how they create clotting and mungkin menyebabkan serangan jantung dan lain-lain. So again, it's not just about kolesterol semata-mata. It is about gabungan stres, kehidupan, pemakanan dan lain-lain. Kalau anda obese, your body is 24 jam stres. Kalau tak ada senaman, setiap aktiviti pun stres. Banyak sangat senaman pun stres. So another day, kehidupan bagi saya is all about managing stress supaya semuanya dalam keadaan yang agak moderate dan seimbang. So now, let's assume you have a problem atau nak mengelakkan masalah. Dia ada lebih kurang 7-8 perkara yang you boleh buat untuk kurangkan masalah kolesterol kalau bermasalah. Number one, lose weight kalau perlu. Tak semestinya you kurus kering yang you tak bermasalah, because partially it is genetic. Number dua, kurangkan makanan yang berkolesterol. Kalau makan ikan, kurangkan makan kepala dengan ekor. Kalau udang pun kurang kepala dengan ekor. Stick to the isi. Number tiga, kurangkan makanan yang berlemak tepu. Dan kurangkan makanan yang ada trans fat
fats juga. Nombor 4, senaman. More exercise helps to increase the good. Bawa banyak kembali kepada hati. Nombor 5, tingkatkan makanan yang berserat. Serat again helps to increase the good, to fight the bad. Nombor 6, omega 3 can help you to kurangkan swelling on your arteries and help you with the overall problem of cholesterol. Nombor 7, stop smoking if you are. Merokok pun banyak stress kepada your blood pressure, mudahkan retakan, increases cholesterol production. Nombor 8, makanlah ubat-ubat doktor yang your doctor prescribes. Kalau anda buat ke 8-8 perkara tersebut, adakah ia menjamin kurangnya kolesterol? Tidak, there is no kejaminan 100%, but kebarangkali yang besar, if you do all these things dan mengawalnya dengan baik, dia akan mengawal masalah ataupun mengurangkan, but there is no 100% mengurangkan kolesterol, because again, genetik memainkan peranan yang besar ataupun kecil. So again, harap video ini dapat membantu anda memahami kolesterol dengan lebih baik. Untuk lebih banyak video lagi, sila layari kevinzari.com/videos. Ada banyak kisah video yang berasaskan pendidikan. Thank you so much for watching. Please share it. Assalamualaikum and bye-bye.